Ada lima perkara hebat yang ada pada kita orang Melayu tetapi sudah disalah anggap sebagai lemah. Apakah ia? Jom selusuri video ini. Assalamualaikum, sokongan anda dengan link di bawah menyebabkan kami mampu meneruskan usaha perubahan ini. Sharelah video ini demi Islam dan join saya di Telegram Ustaz Zul.id. Terima kasih. Ada banyak salah anggap terhadap orang Melayu oleh orang Melayu sendiri. Mereka nampak perkara itu sebagai kelemahan tetapi sebenarnya itulah kekuatan kita. Saya rangkumkan dalam 5 perkara yang orang Melayu sendiri salah sangka kepada bangsanya. Pertama, orang Melayu dianggap cincai atau tidak serius dalam berurusan dengan orang lain. Padahal itu bukan cincai tetapi itu adalah sikap bertolak ansur dan berlebih kurang. Kita adalah bangsa yang paling bertolak ansur dan tidak berkira. Siapa pun yang minta tolong kita, kita akan bantu. Tetapi sifat berlebih kurang itu dianggap sebagai cincai dan tidak serius. Kedua, orang Melayu dianggap bodoh dan mudah kena tipu. Sebenarnya antara sifat kita adalah mudah kasihan kepada orang lain dan suka menutup aib orang lain. Kerana sikap itu kita dianggap mudah kena tipu, sebenarnya kita sangat berjiwa besar. Walaupun ramai orang suka mengambil kesempatan atas kita, kita mudah rasa kasihan dan sanggup kena tipu disebabkan perasaan mudah rasa kasihan pada orang lain itu. Bahkan kita tidak kisah pun kena tipu itu sebab rasa kasihan kita lebih besar dari perasaan takut kena tipu. Bagi kita, walaupun ditipu, kita rasa itu dapat menyelamatkan keadaan orang yang menipu kita. Ketiga, kita selalu dianggap pengecut dan tidak berani berhadapan dengan musuh. Sebenarnya kita bukan pengecut tetapi kita sangat diplomasi. Kita lebih suka berbincang dari menyerang. Kita lebih suka mengalah dari menang dalam jangka masa pendek. Bagi kita, diplomasilah menyebabkan kita akan lebih menang dari orang lain. Kita selalu berfikir dengan perbuatan demikian, semua pihak dapat keuntungan. Bukan hanya kita sahaja yang untung, tetapi orang lain juga mendapat keuntungan. Keempat, kita dianggap malas. Sebenarnya kita tidak malas, tetapi kita selalu menggunakan istilah malas bagi menggambarkan perkara positif. Seperti malas nak bergaduh, malas nak berpanjang-panjang, malas nak buang masa. Akhirnya kita disalah anggap oleh orang lain. Ramai yang ingat kita betul-betul malas. Kelima, kita suka mengamuk tak tentu pasal. Kena ingat, apabila orang Melayu mengamuk, tandanya ruang diplomasi sudah tidak ada. Orang Melayu tidak akan mengamuk jika masih ada ruang untuk pujuk, bincang dan bermaafan. Setelah semua saluran diplomasi itu sudah tertutup, barulah akhirnya mengamuk. Jadi kita faham, apabila timbul amukan, tandanya kesabaran orang Melayu sudah sampai ke peringkat paling hujung dalam bersabar. Jika ada yang berkata, macam tak betul je apa yang Ustaz Zul sampaikan, itu terserah pada anda. Tetapi saya percaya apa yang saya sebut, kita orang Melayu memang disalah anggap kerana kita memang baik, berdiplomasi, suka berlebih kurang, mudah rasa kasihan dan yang paling penting adalah tanda bahawa kita sangat berjiwa besar dalam hidup ini. Allah berfirman, wala kunta fazan qalizal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ali Imran 159. Ayuh transformasikan untuk membetulkan salah faham kita pada bangsa kita sendiri agar kita terus kuat untuk mengembalikan kehebatan Muslim di Nusantara ini. Assalamualaikum.